Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat foto menjadi fokus dan blur seperti hasil jepretan kamera canggih atau kamera DSLR. Pertama-tama kita harus punya aplikasi Picsai Pro yang bisa di-download dari Play Store ataupun App Store. Lalu kita cari gambar yang ingin kita beri efek fokus dan blurnya. Contohnya seperti ini. Normal. Ini yang ini normal, lalu kita beri efek pen mesh atau selection, terus kita blok yang ingin kita blurkan seperti ini. Lakukan dengan teliti agar terlihat lebih detail. Ya, seperti ini. Semakin detail akan semakin bagus hasilnya. Pokoknya harus detail. Ya. Agar lebih detail lagi, zoom fotonya. Lalu kita pen smash selectionnya.
sudah seperti ini, kalau kita klik centang arah ke kanan, kita beri efek blur. Kita bisa atur seberapa blur yang kita inginkan. Seperti ini. Dan jadilah seperti ini. Kita bisa lihat bedanya sebelum, sesudah. Oke, jangan lupa like and subscribe ya guys.